korang belum tengok, korang dah judge dah, kata tu kata ni lepuk kan. Ha, dalam kereta lah gila, tak nampak aku dalam kereta. Ready apa Zilin nak pergi snorkel? Memang aku tak nak lah snorkel, menggelapkan aku je. Niew niew niew. Pergi besok pagi-pagi, I fly pukul 7 pagi punya flight. Buat katalog. Make sure kau dapat tolong dapatkan fotografer yang rajin touch up aku eh. Jangan bagi aku fotografer yang malas nak touch up aku. Okay guys, aku nak bagi kau satu cerita lawak. Tiba-tiba Zilin ada ni, aku teringat. Korang pernah tak beli majalah Masculine yang ada Fata Amin kat face cover buku tu? Muka dia ada freckles tu. Okay, issue tu eh. So dalam issue tu, diorang interview I. Dia ada pasal artis lah. So ada 4 ke 5 artis. Ada Hans Isaac, ada Christina Stockstill, ada Gus Abu Bakar, ada aku, dan ada berapa orang lagi lah. So bila buku tu keluar, aku belilah buku tu. Excited lah keluar buku. Okay, keluar dalam majalah. Orang panggil kan, orang jarang panggil I buat majalah kan. So I belilah. Bila I buka-buka kan, aku tengok gambar Hans Isaac. Elok dia touch up, terus jadi muda 20 tahun. Christina Stockstill terus jadi supermodel. Gus Abu Bakar elok, handsome. Bila aku buka kat gambar aku, hai, kenapa gambar aku seorang je dia orang tak touch up? Semua orang touch up elok-elok, muka aku tu je dia letak. Sedih ke tak sedih aku? Nampak sangat aku dah buruk sangat. Sasa orang touch up tu kan tengok gambar aku je, tak perlulah touch up pun tak boleh tolong. Sedih aku, babe. Itulah cerita aku, sedih. Tapi tu kisah lama lah, tak kisahlah kan orang tak nak touch up gambar aku. So gitulah ceritanya. Ni, aku nak tahu antara tu dekat 800 korang tengah tengok live aku ni, siapa yang bila aku post gambar HSC korang kecam gambar tu sebab korang pro Suriati, dan bila aku post Suriati HSC punya orang pula kecam? Cepat mengaku, siapa pro siapa ni? Cepat mengaku, aku nak maki korang ni semua. Hai Sadri-san. Cepat mengaku, siapa? Tak ada siapa yang nak mengaku. Kurang SM. Korang ni pun agak-agak lah. Mereka tu pelakon. Takkan kau nak jadi orang je berlakon all the time? Kalau kau nak jadi orang je berlakon, apa kata kau suruh dia orang tu kahwin, lepas tu suruh Astro buat reality show macam kat US tu, pasal pasangan tu. So hari-hari kau tengok pasal cerita pasangan tu je. Dia orang tu pelakon, kena cari rezeki. Takkan semua station nak pakai dia orang je? Kenalah ada kelainan, kan? Kenapa bila Fata berlakon aku anak general ke apa yang dia berlakon sebelum dia masuk HSC tu, kenapa korang tak tanya dia kenapa heroin bukan lofa juga? Korang ni gila ke apa? Kalau nak komen pun pakailah otak eh. Kalau nak support pun pakailah otak. Otak letak kat lutut ke? Gitu ke? Kena ada kelainan, babes. Just watch the show and be happy. It's just a show. It's not like they berlakon and diorang akan jatuh cinta, kan? Tak faham, mak. Hey, kau nak berlakon, berlakon je lah. Nina Barun pun diorang bash. Awal-awal memanglah cakap Lofa dan Fata. Lepas tu Fata tak nak Lofa tak nak berlakon. Bila Lofa tak nak berlakon, kita cari orang lain. Tiba-tiba Lofa nak berlakon balik. Bila Lofa nak berlakon balik, Fata tak nak berlakon dengan dia. Itu cerita dia.
Oh, so terima hakikatnya. Bukan keputusan aku. Aku cuma pilih, aku dengan Astro pilih bila Lofa tak boleh berlakon sebab Fatah tak nak, and Lofa pun tak nak berlakon, kita pilih Fazura. So terima je lah. Nasibai aku tak pilih, aku je yang berlakon. Aku yang jadi Cinderella. Sanggup ke korang tengok? Kesannya senang je. Cuma korang je yang tak boleh terima. Sejak bila ada Suriati Mr. Pilot 2? Kau tahu tak apa tajuk Suriati Mr. Pilot Raya tu? Ah, aku dah tukar title dia kepada Penerbangan Terakhir Mr. Pilot. Itu title dia. Another word, RIP. Rest in peace. Gila kau nak aku jadi Cinderella. Sasa kena ban cerita tu. Cinderella dengan hero dia gay. Aku ada IG sebab aku nak dekat dengan fans aku. So bila diorang aku post gambar, diorang komen, I baca, kadang-kadang I gelak juga. Diorang tulis pun yang funny. Tapi bila asyik baca je, dengar orang carut-carutkan Fazura, carutkan Lofa, carutkan Fatah, aku pun jadi sedih. Dah lah diorang semua kawan aku, dan korang carut-carut. Sedangkan kisah diorang tak ada apa-apa pun. Korang je yang over-over pergi laga-lagakan orang. Kenapa? Cuba jadi rakyat Malaysia sejati. Kita semua sayang, menyayangi, tolong, menolongi kita. Sehat Faradiha. Kalau aku jadi hero kepada Cinderella, sasarlah Cinderella aku ada jebat. Orang Melaka muka dekat sama. Hai, next election aku masuk, nervous mak. Kalau aku jadi Prime Minister, siapa racist je aku masuk je. Ya, aku dah tukar. Suriati Mr. Pilot Raya akan jadi title dia Penerbangan Terakhir Mr. Pilot. Gitu. Eh, tak nak buat. Eh, perangai-perangai jangan jadi macam ni. Perangai jangan jadi macam ni. Dah macam Azwan Ali pula. Kita kena baik-baik sikit. Tengkuk. Tengkuk aku tak ada lah. Bukan aku tak ada tengkuk. Apa yang korang gelak ni? Tak marahlah. Kita emo. Emotional sikit.